What's up Juicy Gangs, welcome back to Juicy Josu Johannesburg. Dan hari ini gue lagi mau coba makanan lagi. Yes, serinya itu makanan Pontianak. Dan di sini gue bisa menemukan hal-hal seperti makanan yang mungkin makanan tengah atau makanan single, kita belum tahu. We'll just try, let's go. Halo Om. Halo Om. Wah, mau makan apa ya hari ini ya? Spesialnya apa Om? Ketel. Dimasak apa? Ketel. Boleh. Sate tahu. Oke. Kita goreng sate tahu ya. Sama ini ada waktu itu ada dengar kan di sini juga enaknya ayam gorengnya ya. Iya. Ayam goreng. Oh ya benar sih. Oke. Berarti aku pesan itu 3 deh ya. Siap. Saya tunggu deh pemesanan. Let's go guys. Lihat proses masakannya. Oke, ini sudah nyampe dan makanannya. Wow, look at that. Look at that char from the fried kacang. Buset, udah kayak gitu banget ya. Kwetiau goreng yang isinya seafood dan bak ini, lihat loh. Gue dari tadi udah pertama kali sampai aja langsung buk. Ini sih wangi banget. Ini sapo tahunya nih. Sapo tahu seafood and bak, mantap banget. Wah, thank you dong. Wih gila, gua bukan candlelight dinner cuy, candlelight lunch. Last but not least, look at that chicken. Ayam goreng keringnya itu wangi banget. Tuh ada sesame seeds-nya. Ini yang membuat salah satu faktornya untuk wangiin, dan biasa ada special mix-nya untuk nge-coverin pas gorengnya ini. So, tadi ada special mix-nya. Marinate sebentar, si goreng tukar ya. So guys, this looks so good, tetapi gua bakal ngelihat dulu. Ini kan sebenarnya makanan tengah nih. So, harusnya gua pakai nasi putih. I think I'll wait that. Kalau gua perlu, ini masih mantap, gua makan pakai nasi putih. Kalau enggak, gua bakal gado dulu. So, langsung si kwetiau goreng seafood dan babi. Kita langsung dissect. Wow. Oh, jadi isinya aja tadi ada bakso ikan, udang, baknya dari mana bak? Saya akan lihat bak. Dissect. Nah, bak, sayur, telur, and si kwetiaunya. Kwetiaunya sih, kadang tuh tekstur kwetiau ketika dia itu bisa pas, maksudnya pasnya gimana tuh? Nggak terlalu kenyal, nggak terlalu hancur. Masih hancur sampai kayak buyar di dalam mulut. Tapi ini kwetiaunya tuh like perfect texture. Char-nya juga kalau ketika maksudnya gorengannya, kita pasti goreng itu lihat. Wangi. Jadi ada wangi smoky-nya aja tuh langsung udah semerbak sekali. Wow. Walaupun begini, teksturnya tuh pas banget. I'll give this one, I'll say it's a bullshit. Yeah. Enak bener. Now, sapo tahu. Kalau makanan tengah, gue selalu ada kebiasaan. Gue gak mau kobok-kobok pakai sendok. What? Sendok baru. Look at that. Sawi putih
wortels, caisim, dan juga ada daun bawang yang punya bagian atas atau bisa bilang yang hijaunya, daun bawangnya masih beruntungan. Broccoli, jamur kuping, and kalau ini kalau nggak ada ini namanya bukan sapu tahu. Now try it out. Okay, gua dapat sawi putih and the sauce. Sayurnya was cooked to perfection. Nggak terlalu lodoh, perfect crunchiness. Kita coba dagingnya. Gini ya. Again, kadang kalau masak beginian, kalau dagingnya keras, gagal. Wow. Coba ini kali dengan si udangnya gue harus hancurin dulu. Jadi gue pindah ke sini. Sok. Potong pakai ginian. Nah, tuh kan. Fresh, really fresh. Wah, again, this one, max. Now, this one here. This one is a favorite for a lot of people. So let me try it first. Look at that. It was cooked. Bener-bener goreng kering banget itu, guys. Yeah, semangat. Champion so far. Why? It looks so simple, tetapi bumbu yang dipakai marinatingnya kering, nggak gorengnya, nggak terlalu basah, nggak terlalu apa. Dalamnya tuh kayak kalau mau tekstur juiciness of the chicken, lo tau ada namanya karage, and Japanese karage, itu rasanya di dalamnya. Pas digigitnya, wow, 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 the amazing chicken. Ya, ini sama kue tiaunya ya. Kombinasi sama ini nih. Holy moly. Enak guys. Alright. Gua mau makan ini dulu. Stay tuned. Gua sambil makannya. Kita habis ini, gua bakal cerita-cerita dan ngobrol sama omnya. Bon appétit. Terakhir, sendok terakhir. Wow. So far, this is so good. Now, kita ngobrol lagi. Let's go. Okay guys, ini gua udah selesai makannya dan ini home-nya masih sibuk. Jadi Ali, buka sampai jam berapa? Biasa sih jam 5. Oh, sampai jam 5? Iya. Ini kan jam? Berarti jam 7. Jam 7? Oh, iya. Ngomongin berat-berat ya? Iya. Pasti banget. Oh. Kita buka ini aja dulu deh. Ini lagi sibuk banget. Jadi, buka jam berapa nih? Jam 7 pagi. Setengah 5 sore. Wow. Jadi ini ada hari liburnya gak nih? Setiap bulan minggu kedua ya. Hari Selasa. Ingat guys, kamu makan sini setiap bulan harus cek udah minggu kedua belum, dan hari Selasa atau tidak. Kalau iya, nggak ada. Pembayaran bisa siapa jadi? Semua diterima. Semua diterima? Oppo, Shopee, BCA debit, cash of cash BCA, sama Bokai dan kontak. Semua diterima, tenang aja, semua diterima. Debit? Satu. Oh, debit enggak? Debit kagak. Bisa transfer? Bisa transfer, tenang aja berarti. Oh, gitu. Lukus, stress, enggak ada juga. Jadi, awal mulanya bisa masak di sini kenapa nih? Oh, jadi kok ini?
Tadi makanannya mantep. Oh, mantep makanannya, Om. Kocok. Mantep banget. Gila. Itu tadi kecilnya juga pas. Sapo tahunya juga minyak kan. Daging ayamnya ya. Wah. Jadi, itu semua kena berapa nih? Kalau kecilnya aja berapa nih? Tiga dua, ketelnya seafood berarti. Kalau sapo tahu ya? Kalau sapo tahu seafood berarti 37. Terakhir ayam goreng keringnya berapa? Kalau ayam goreng keringnya 40. Wow. With a taste like that, itu udah mirip kayak karage. Ya, karage atau kan kadang dong biasanya kayak bumbu-bumbu chicken wing lah. Tapi ini homemade. Oke ini. Thank you banget, Yori. Ini udah enak banget. Jadi kalau total penambah berapa tuh ya? 37, 32, 40 ya. Thank you. Kalian kadang juga ada yang kasih tahu kepada saya ini tempat ini mantep banget. Dan bagi yang belum tahu silakan datang dicobain. Really, really good. So guys, thank you so much for watching this episode. Nanti kalau ada episode lagi seperti biasa, don't forget to subscribe, like, and comment. Karena setiap Rabu dan Minggu kita akan selalu give it to you our hunting episodes. Alright, Rabu Minggu ya guys. So stay juicy. Damn it. Bye-bye.